Kalau guru saya dulu berikan nasihat seperti ini. Kamu di pondok ngakan penyaman, tedung penyaman. Belajar penyaman. Wah, enak berarti kalau gitu ya. Mondok kalau makan yang enak, tidur yang enak, kemudian belajar yang enak. Sampai sepakat enggak kira-kira? Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Maksudnya adalah makan yang enak itu adalah ketika dalam keadaan lapar. Jadi kalau belum lapar jangan makan. Makan untuk dalam rangka untuk menghilangkan lapar. Jangan terlalu kenyang sampai dengen-dengen. Kalau terlalu kenyang makan, maka enak pada enak? Tidak enak. Tubuh itu kemudian merasa berat karena terlalu kenyang. Maka makanlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan wara'. Harus wara' di dalam mencari ilmu.